Gara-gara Kila, Pak Ustadz tewas. Kok gara-gara aku sih? Dasar anak dajjal! Hantu! Oh iya, kan aku punya cincin ajaib. Tenang, aku hidupin Pak Ustadz. Astagfirullah, kok saya hidup lagi? Hore! Kurang ajar, pasti tadi saya meninggoy gara-gara kalian semua. Pokoknya sekarang, push up! Stop! Kalau Pak Ustadz hukum kami hukum Pak Ustadz. Kok saya ngompol? Stop! Dengan satu jentikan jari, saya bisa bikin Pak Ustadz ngeluar yang lain. Pop, ingus, atau paku. Maafin saya, jangan siksa saya. Karena Pak Ustadz sudah tunduk, berarti saya penguasa pesantren ini. Paham? Ayo kita party! Ayo joget yang heboh! Wih! Ya Allah, apa ini tanda-tanda kiamat? Pesantren dipakai buat party. Apa-apaan kalian? Lagi party kok malah duduk bengong? Goyang dong! Wih! Goyang ngebut dong, Pak! Nggak mau. Kalian nggak bisa menghina saya kayak gini. Goyang terus, Mamang! Tunggu, kok saya malah joget? Tolong, saya nggak bisa berhenti joget. Ayo, kita sawer Pak Ustadz. Yang lain udah pada tidur, saya kok nggak bisa berhenti joget. Harus cari pertolongan nih. Dewi Banyu, tolong. Loh, kamu kenapa juga joget kayak gitu? Saya disihir pakai cincin ajaib. Cincin ajaib? Demi Allah Dewi Banyu, Pak Ustadz itu suka lecehin kami. Demi apa? Jangan-jangan kamu Pak Ustadz yang sering lecehin santri? Demi Allah Dewi Banyu, saya ini orang baik. Justru malah saya yang dibully di pesantren. Alhamdulillah, akhirnya berhenti juga jogetnya. Berarti saya ditipu sama santri itu. Pak Ustadz, bawa saya ke pesantren. Tolong! Ini dia, pelakunya Dewi Banyu. Gawat, cincin ajaibku dicuri. Dicuri? Masalahnya aku gak tahu siapa pelakunya.